Selamat pagi, Pak Saudara semua yang ingin berangkat ke Kupang ataupun sebaliknya, tepatnya di Bok S. Ada tronton yang tagaya sehingga menutupi jalan dan menimbulkan antri yang sangat panjang. Ini kondisinya saat ini, kita tidak bisa lewat. Motor boleh lewat, tapi kalau kendaraan roda 4 sudah bisa lewat. Ini memang kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Akibatnya mungkin seperti ini. Ada Avanza juga yang masuk ke dalam jurang. Ya.